Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hi guys, so bersama dengan saya kembali Pisar Langgeng Bond TV. So hari ni kita orang Team Games Bond ada dekat KL Esplanade Mall Klang, guys. Klang. Ha, jauh ke tak tu? Jauh kan? Okay, so ini merupakan event pertama e-sport dekat KL Esplanade Mall. Ha, itu yang ada kat Klang lah yang saya cakap tu lah kan? Okay. So ini adalah event e-sport, biasalah semua benda. And ini merupakan ibarat tournament lah. Memang tournament pun. So kita orang buka untuk tournament. Ada 3 game, iaitu PUBG Mobile, eFootball dan juga FC24. So kalau korang tengok, ramai lah orang kat sini kan. Memang ramai lah, ramai. Ramai orang-orang yang pandai main lah, yang pasti kan. Macam saya je lah, saya pun pandai main juga. Pandai gitu-gitu lah. Oh my god. Bukan sahaja kita ada tournament e-sport yang saya cakap 3 game tadi, kita juga ada experience zone dekat belakang. Iaitu experience zone ni, dia juga ada game. Iaitu orang-orang yang kunjung dekat KL Esplanade Mall ni, diorang boleh main game. Main game Fruit Ninja, macam tu. Dan juga diorang boleh main game juggling football, iaitu menimbang bola. Dan yang terakhir adalah apa je ni? Game apa yang selain Fruit Ninja dengan juggling? Tekken 7, guys. Tekken 7 gini ni, girl. Saya pula pernah main Tekken 7, saya tengok orang gini tu. Okay, so let's go. Saya tunjukkan dekat mana tempat dia. Okay. Okay guys, ini bahagian tournament untuk PS5 FC24. So korang boleh tengok kat situ. Orang-orang semua tengah main lah. Diorang tengah main. So jom kita pergi ke belakang. Okay, dekat sini. Dekat sini adalah ruang apa je, Mi? Experience zone. Betul sekali, guys. So sini kita boleh main Nintendo Switch. Nintendo Switch, eh. Okay. Dekat sini, dekat bahagian sini, Tekken 7. Tengok tu, berlawan-berlawan, guys. Ya Allah. Nampak macam saya tengah berlawan dengan Lee TRW. So saya yang menang lah. What? Okay, so dekat bahagian belakang ni, kita ada Fruit Ninja. Fruit Ninja. Korang just flash macam tu ya, guys. Okay. So mari lagi. Okay, dekat bahagian sini kita ada football juggling. Contest mini juggling, guys. So korang macam ni. Korang macam ni je, man. Korang menimbang bola lah. Kalau saya buat memang tak reti lah. Okay, so ini adalah tempat menimbang bola dan juga main bola lah. Boleh je kalau tak reti juggling, kita sepak je lah. Haa, gitu. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient. It's believing. Better see with the negativity. But I just like that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when you feel hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hey guys, itu yang tadi saya tunjuk kan. Ada lagi, ya Allah, ada lagi sini. Okay, bahagian sini adalah bahagian foosball. Foosball. So, semua orang boleh main. Tak kisah player ke, orang yang kunjung KL Esplanade ni ke, siapa-siapa pun boleh main, guys. So, no risk. Okay? So, korang yang tak datang, korang rugi lah. Korang tak datang. So, dekat bahagian sini, semua orang tengah main lah. Tengah main game-game yang tu. Saya cakap tadi tu. FC24. Diorang main pakai PS5 lah. Okay, di bahagian sini kita ada tournament PUBG. Tournament PUBG ni, yang kusi-kusi megah ni semua tournament PUBG lah. Dia orang tengah main sekarang ni. Okay, jom lagi. Okay, korang mesti curious kan. Kenapa ada dua monitor kat atas ni?
dua monitor ini adalah untuk siapa yang akan ke final. Bila diorang nanti diorang ada match diorang, diorang akan lawan kat situ lah. Okay, jom. Okay, di bahagian sini pula kita ada e-football punya tournament. Tu korang tengok meja-meja hitam kan, ada empat ni semua ni. Ini adalah meja untuk e-football. Okay guys, so sekarang ni nampak belakang saya, tempat dia kira macam tempat untuk ambil gambar, ambil video boleh lah kan. Buat-buat rasa. Buat kata Jamil ni, buat-buat rasa. Okay, so itulah untuk event KSL Esplanade Mall. Okay, so hari ni Day 1 ni pun belum lagi sampai petang. So kita ada lagi jagi petang, petang sampai malam. Lepas tu kita ada lagi esok. Okay, so secara untuk sekarang kita boleh cakap macam inilah event dia punya suasana sekarang. Semua orang tengah bermain. Ada yang menjaga, masing-masing semua tengah jaga. So itu saja untuk video pada pagi ini. Bye-bye. Make a change, rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. I'm a piece in your brain. Okay guys, so itu saja untuk video kali ni. So inilah video untuk day 1. So esok kita akan continue dengan day 2. Okay, bye bye. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Okay, hi guys. So sekarang saya berada di KSL Esplanade Mall Klang. Ini merupakan hari kedua kita orang ada dekat sini guys. So kalau korang tengok dekat bahagian belakang, ini adalah tournament yang sedang berlangsung, iaitu PUBG Mobile, eFootball dan FC24. So pada hari ini merupakan hari terakhir juga kita orang adakan event dekat KSL Esplanade Mall. Okay guys, di bahagian belakang saya sekarang ada site untuk experience zone, di mana pengunjung-pengunjung yang datang ke KSL Esplanade Mall boleh datang dan main game guys. Game apa? Game Tekken 7, game Nintendo Switch, game juggling dan game Fruit Ninja. Okay, so kalau korang tengok kat belakang ni, nampak ah diorang tengah main-main game. Dan juga kita orang buka untuk pengunjung-pengunjung untuk main game FC24. Diorang just perlu dapatkan controller dekat bahagian registration saja dan diorang boleh main. So sederet ni semua adalah game experience zone. Kita nampak guys, inilah suasana untuk hari kedua sebelah petang. Sebentar lagi kita akan ada untuk
kita akan ada untuk side sebelah malam. And hari ni disebabkan hari merupakan hari terakhir, so hari ni lah kita akan tahu siapa yang akan pergi ke grand final. Kita tahu siapa yang akan pergi ke semi final dan sebagainya. Siapa pemenang dia semua hari ni kita akan tahu. So kalau korang tengok kat bawah ni, ini adalah suasana hari kedua. Sama je seperti semalam, sentiasa meriah. So kalau korang nak tengok siapa pemenang, macam mana situasi malam nanti, sebab malam nanti akan ada lucky draw. Tadi kita dah buat satu mini challenge, malam nanti pun ada lagi satu mini challenge. So kalau korang nak tahu apa keseruan video kali ni, korang kena tengok video sampai habis. Tunggu malam, okay? Okay guys, kita dah di penghujung acara. Kita dah di penghujung video dah pun. So kita dah tahu dah siapa pemenang dia. Dah ada dah pemenang untuk semua kategori game PUBG Mobile, eFootball Mobile dan juga FC24. So saya rasa itu saja untuk video untuk kali ini. Saya akan selitkan klip-klip tentang kemenangan, siapa yang menang. So korang boleh tahulah siapa yang menang. So itu saja daripada saya untuk video kali ini. Kalau korang nak lagi tengok video-video daripada Games One TV, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan jangan lupa komen, share kat kawan korang supaya dia orang boleh tengok dan kita boleh buat banyak lagi video. Bye bye. Oh, yeah.